Saya ada menerima, saya ada ramai rakan-rakan wartawan dari dulu hingga sekarang. Mereka berkata, bukan saja mereka yang kata, maaf, mereka berkata ramai wartawan yang tidak berpuas hati dengan menteri. Mereka sering ditegur apabila mengeluarkan berita dan kenyataan yang tidak kena dengan skrip susunan kerajaan madani. Amalan-amalan lazim wartawan, contohnya membuat laporan berdasarkan pandangan dan amalan pakar dalam industri pun salah hanya kerana pakar tersebut bukan orang kerajaan. Apa telah terjadi kepada Yang Berhormat Saudara Fahmi, seorang yang memperjuangkan hak-hak kebebasan bersuara pada masa yang lepas? Dan saya adalah di antara peminat Yang Berhormat Menteri semasa lakonan filem Gold and Ginchu. Rakan-rakan media dipanggil Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan diberi amaran beberapa portal berita disekat kerana bertentangan dengan hasrat Perdana Menteri. Malaysia Madani sepatutnya menggalakkan suasana kondusif untuk media menjalankan tugasan tanpa ragu dan takut. Sebelum ini, Perdana Menteri sendiri yang berkali-kali menekankan pentingnya media bebas dan bertanggungjawab. Beliau juga berjanji akan mengambil sikap terbuka terhadap kritikan atau teguran. Kalau kita nak bercakap kerajaan dulu dan sekarang, betul, kerajaan dulu pun ada pengawas ataupun dengan izin gatekeeper. Tetapi tidak sekejam kerajaan sekarang. Kita tidak boleh syok sendiri. Kita tidak perlu dengar pandangan semua pihak. Kita perlu dengar pandangan semua pihak. Bagaimana kita nak maju kalau kita rasa kita saja yang betul? Walk to talk dengan izin. Usahakan yang dikritik akan menjadi, usahakan apa yang dikritik ketika kita menjadi pembangkang. Soalan saya, adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk membenarkan media-media suara kerajaan, RTM, bernama membuat liputan program-program pembangkang yang melibatkan kepentingan rakyat? Salah satu langkah untuk stabilkan politik adalah mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan untuk mendapat kepercayaan rakyat, media perlu terus dan tidak boleh berat sebelah. Ini adalah kerana pada masa ini kita kena pulihkan kepercayaan rakyat kerana sistem demokrasi sebelum ini, kerana sistem demokrasi sebelum ia menjadi tenat. Kita perlukan optik yang segar dan rakyat yang celik informasi tidak boleh dimomokkan dengan berita-berita ditapis dengan izin oleh gatekeeper.